team. Logo mereka tak ada dalam kita punya game eh. Icon satu lagi ni knockdown kat mana diorang gaduh ni? Dan mereka bergaduh di sini sebenarnya. Satu dibunuh, satu di knockdown. Blanks akan dicari sebenarnya oleh mereka. Dan satu lagi kill akan pergi ke arah Xavier. Kemungkinan besar sudah satu kill memakai lepaskan. Kill kedua didapatkan. Kill yang ketiga pun hampir masuk dalam poket sebenarnya. Itu dia. Yup, 3 kill untuk tim Xavier. Dan Icon akan tinggal satu saja player. Dua tim dengan satu player waktu ini. BMG melakukan arrow dengan AWM. Satu airdrop dia guna pakai. Circle dan seterusnya akan menutup sebentar saja lagi. Arrow Wolf. Rinal Reh akan di knockdown. Akan dibangunkan waktu ini. Ayo Bigatron ID. Ayo Bigatron. Bigatron, Bigatron. Let's go. Tapi Matoy, Matoy dapat satu knockdown kat Bigatron. Matoy ni memang suka sangat dengan tim Bigatron ni apa entah. Matoy dia knockdown satu walaupun berada di kawasan blue zone. Ryzen akan ditembak oleh Matoy sebenarnya. Dan Ryzen akan mati pada blue zone dekat sini. Bandage akan kena pakai oleh Matoy yang bermain blue zone waktu ini. Ryzen akan mati. Kenderaan ada kalau dia mau guna pakai sebab kenderaan tu masih lagi sihat walafiat. Dia boleh masuk circle sebenarnya bagi Matoy ni. Sebab circle belum lagi. Ada tengah menutup. Dia tengah menutup. Dia kena gerak cepat sikit lah. Oh tu dia. Barangan sudah pun diberikan oleh Ryzen. Baik betul kepala manggis ni. Barangan diberikan kepada Matoy. Tapi Matoy tak ambil first aid pun dekat situ. Dia akan reload semula dia punya M4. M4 pula. Dia main barrel. Terlebih dahulu. Sekarang dia akan pergi shopping balik. RRQ masih di tengah-tengah circle. Happy streaming on the go. First time bagi Stanley. Thank you 15 star Muhammad Aizam. Masih D2E merangkak. Circle. You do gang. Ada circle. Mantap lah you do gang. Dapat circle lagi. Di Gatka. Mereka akan ada circle. Manparang dan rakan-rakan kali ini. Jumper. Berjaya membeli circle untuk tim beliau. Mantap cok. Alright, sekarang ni minit ke-20. Kita buka lagu dulu. Aku harap lagu ni tidak terlalu kuat untuk korang. Kalau terlalu kuat, beritahu aku, okay? Sekarang ni terlihat pergerakan daripada tim Yudu Gang. Mereka mempunyai circle. Mereka ada manpower. Mereka ada compound. Apa-apa je boleh berlaku. Waktu ni 47 orang masih lagi. 16 tim masih lagi bersama dengan kita. Gatka akan menjadi tempat circle ini menutup RRQ. Mereka ada 4 orang player. 2 kill sudah bermasuk dalam circle mereka waktu ini. Kuat sikit. Kuat eh. Okay, okay, aku kurangkan sedikit untuk korang. Okay, aku harap sekarang dah better. Kalau terlalu kuat, beritahu aku, okay? Okay, sekarang ni kita lihat pergerakan daripada D2E. Tiba-tiba kamera dia berpusing kat sini. Geek Fam. Satu lagi tim daripada Malaysia. Sekarang ni akan berlawan. Mereka nampak Corpai. Dia bakal lepaskan kat sini QB ke arah Corpai. Young Gods Galacticos. Satu player di knockdown. Dibunuh secara langsung oleh All Star. Dibunuh beberapa orang player. Nampaknya satu tim sudah pun dikeluarkan secara langsung waktu ini. Cross Gaming dijatuhkan. QB akan menembak. QB ditembak semula. Geek Fam. Lihat pergerakan daripada mereka. Energy drink akan diminum. Minit ke-21. Kurangkan sedikit lagi. Okey, okey, okey. Kurangkan sedikit lagi dah. Geek Fam. Mereka ada 4 orang player. Tidak, mereka cuma ada 2 orang player saja dekat sini. Arrow Wolf. Mereka akan maju ke depan. Corpa juga dibunuh secara langsung oleh Box Gaming Fighting F1. Box Gaming sekarang ini tinggal 2 orang player. Satu di knockdown je sukar untuk dipegang. Tapi sudah pun dipegang sebenarnya. Titi akan dibangunkan sekarang ini. Sudah pun di revive. Pinky. Mereka akan bergerak ke depan. STG Lord juga dibunuh. Satu lagi tim akan dikeluarkan. 14 tim saja tinggal waktu ini. Kebanyakan tim sudah pun masuk ke dalam circle-circle akhir sekarang. Ini 22. Pinky akan masih lagi melihat ke arah belakang. Dan tim Secret Thailand berada kat situ. Iconic. Row dekat sini. SMG mendapatkan satu knockdown yang menarik dekat sini juga. SMG. Mereka sudah dapat satu kill. Mereka akan melihat ke belakang. Dan itulah tim Xavier. BG Gaming satu orang di knockdown. UM akan menembak dekat sini. Dia pakai lepaskan ke arah kenderaan M4. Recall tak ada obat dekat situ. Koko dicari. Koko hampir jatuh. Koko sempat putuhi ke depan. Tapi Kengzo kena pakai aura di tempat yang lain. Rabbit di knockdown oleh Six daripada Unisiao Melaya. Dia bahkan masih lagi dilepaskan oleh Bart waktu ini. Six walaupun form 4 sudah pun masuk UM sekarang ni. Di tangan beliau ada satu AUG A3. Minit 22. Kengzo terus maju ke depan sekarang ni. Tembakan dilepaskan secara tapping.
Masih lagi di tap kau-kau. Lagu kuat sangat. Ayayay, korang ni macam-macam, cok. Okay, aku dah kurangkan dah tu korang, okay? Tembakan masih lepaskan oleh 6UM. Minit 23. 6UM masih lagi lompat tembakan minit 23 ni. 35 orang masih lagi hidup minit ke-23. Circle seterusnya, Yudu Gang dapat circle sekali lagi. Dan mereka ada kompak circle ni atas sekali lagi. Memang ini game untuk mereka. Team Secret dikeluarkan. Matoy dibunuh secara langsung di tempat ke-12. Yudu Gang. Mereka ada compound dan mereka akan berdekatan, berjiran sebenarnya dengan RRQ Athena. Sekarang ini kita lihat pergerakan daripada mereka. Yudu Drax dengan satu M16 di tangan beliau yang sudah pun dimaxkan dekat situ. Mereka ada circle, RRQ ada circle, Box Gaming Fighting kekurangan dua orang player. Mereka sudah pun masuk dalam circle, Aura akan cuba masuk dalam circle. Empat orang player untuk mereka, Aura. Renal Ray akan melihat QB. DP di tangan dengan satu skor 6, tarik 3. Yudu Gang di kawasan compound. Tapi Renal Ray macam tidak mengetahui perkara itu lagi. Tapi mereka kena masuk dalam circle sebab mereka tidak ada dalam circle. Yudu Gang akan dapat satu airdrop juga waktu ini, minit ke-24. Yudu ada peluang yang sangat-sangat besar waktu ini. Jangan lupa letakkan tanda seru notify kalau tak pernah follow lagi, woi. Terima kasih yang bagi star. Renal Ray di tangan beliau ada satu DP masih. Smoke akan mula dibaling. Mereka keluarkan pergerakan mereka. Spoff akan ambil kereta terus jalan ke depan. Dengan satu orang player, dua orang player kenderaan terus pergi ke arah belakang batu. Sedikit lagging kat situ. Yudu Drang. Dia turun ke bawah. Drax dengan satu DP di tangan beliau. Belum lagi dapat apa-apa kill kat sini. Rabbids in knockdown. G9. Suntik sekarang ni melepaskan tembakan daripada kawasan atas kat situ. Dia akan berlawan dengan beberapa orang player. Roy akan ditembak oleh Suntik dekat sini. Recall control juga cantik kat situ oleh Suntik. Tetapi dia tak dapat apa-apa lagi. Fredo dapat satu. Aura juga akan ditembak dekat sini. Pedro Solomon di manakah dia. Dia dapat satu DP dekat sini. Sudah pun di reload. Kenderaan akan diletupkan. Tembakan lepas oleh Fredo dengan satu red dot people dekat situ. Tapi begitu banyak team sekarang ni. Tapi Yudu Gang tidak ada circle kali ni. RRQ akan mendapatkan circle. Grey Gatka. Playzone akan menjatuhkan satu orang player. Playzone menjatuhkan dua orang player. 8 saja team yang tinggal. RRQ Athena melepaskan tembakan dekat sini. Karena Aura juga. Mereka sudah pada 7 kill. Tapi G9 sudah pun dibunuh secara langsung. Ernie. TP di tangan. SMG UM dijatuhkan dekat situ. Putra. Putra di knockdown. Cuba dibunuh secara langsung. Tinggal Jenny saja dan Jenny tengah lakukan revival ke atas 6. Dia akan berjaya, tidak ada masalah. Tapi mereka tidak mempunyai circle. Mereka ditekan oleh team nombor 15. Boss Gaming jatuhkan satu player daripada PW88. Dekat sini juga F1 dijatuhkan. 6UM terjatuh kerana letupan kenderaan berlaku dekat situ. UM Bat dibunuh secara langsung dekat sini. Jenny dan juga 6 saja ada. 6 boleh dibangunkan oleh Jenny sekali lagi kalau dia mau. Tapi circle-sekelas ni memang circle dia. Dia agak lag sedikit, saya minta maaf. 18 saya tengok di, tapi kat sini Asep Suntik menjatuhkan Jenny daripada UM. Jenny dibunuh secara langsung kat situ, maka tinggal 5 saja tim. Yudu Gang sekarang top 5. Dan mereka ada 4 orang player. Mungkin adakah mereka satunya tim yang ada 4 orang player? Yup, mereka satunya tim yang ada 4 orang player sekarang ni. Yudu Gang ada peluang yang besar sebenarnya. All Star Puyat sekarang ni daripada Philippines. Mereka kalau pakai tembak kepada Asep Suntik dekat situ. Belum lagi dijatuhkan minit ke-26. Sekarang Aldi reload, ditembak semula. Blue Zone akan menyentuh mereka. Yudu Gang kena gerak cepat mungkin. Kenderaan sudah pun ambil Yudu Gang sekarang ni. Untuk masuk ke dalam circle. Kita nampak di sini Aura juga. Tak akan gunakan kenderaan terus. Maju dapat kenderaan mereka berasa. Boleh meletup tapi langgar kenderaan batu terlebih dahulu. Dua orang, tiga orang sudah pun turun ke sini. Super akan ditembak daripada kiri dan kanan. Sempat turun ke bawah. Blue Zone jatuhkan dua orang player daripada PW88. Dibunuh secara langsung. Tinggal 4 saja tim sekarang ini. RRQ masih lagi memegang circle. Tapi Yudu Gang sudah pun sampai. Di manakah Yudu Gang? Dia terlebih tepi dekat situ. Drax, Fredo sudah pun berada dalam kawasan circle yang seterusnya. Ernie mengawal circle begitu baik. 10 kill untuk mereka. Minit ke-26. Dia makan lepas kali Ernie kalah spawn. Dapat satu lagi kill. Kill yang ke-11. Yudu Gang akan berlawan dengan tim RRQ Athena. Sebentar saja lagi. 4 lawan 3 situasinya. Tapi RRQ kompornya sangat-sangat baik. Persoalannya adakah Yudu Gang mau merempuh? Oh, Asep Suntik sudah pun dijatuhkan. Maka tiga orang player tinggal. Satu tim pun sebenarnya tak cukup tiga orang, empat orang player. Ini 27. Man Parang. Tembakan yang lepaskan dengan red dot secara rambar kasih oleh Man Parang yang garang. Masih lagi tembak bertubi-tubi team nombor 15. Minit 27. Kenderaan digunakan pasal itu bangka. Blue Zone sudah pun sampai. Biar jatuhkan arrow. Satu player dua kali knockdown. Belum dapat kill secara langsung. Yudu Gang kena merangkak pelan-pelan ke dalam circle. Mereka masih lagi ada tukang derai yang boleh digunakan pakai. Semua kena baling oleh Man Parang. Dia simpan balik. Pedro Solomon. Nyawa tinggi. Helmet level 3. Vest level 3. Semua ada. Persoalan macam nak masuk ke situ. Beer.
Bernie di knockdown kat situ. Vipio dapat satu. Fredo ada satu kenderaan kalau dia mau guna pakai. Jambatan asap mula dibina waktu ini oleh kedua-dua tim ini. Tapi kalau mereka boleh rempuh kawasan RRQ itu memang peluang. Fredo menembak. Fredo dapat satu knockdown. Terus tunduk semula kepala beliau. Pedro Solomon. Satu kill untuk Yudu Gang. Kenderaan akan diambil oleh Pedro untuk terus pergi ke depan mungkin. Tembak kali lepaskan tapi dia akan turun di kawasan smoke terlebih dahulu. Masih lagi tiga tim sekarang ini. RRQ akan dapat satu lagi kill. Beer dapatkan arrow. Berapa banyak kill lah RRQ ni ada. Tapi Fredo terus maju ke depan. Dia akan turun ke bawah dan nampak Beer. Tembak kali lepaskan. Cantik macam bunga. Fredo dapat satu dekat situ. Dan sekarang ini RRQ kekurangan satu orang player. Dan Ernie terus masak kena tangan untuk dibalakkan Fredo. Fredo sedikit rendah. Fredo sempat untuk hilang. Lalu tumpah berlaku. Ernie meletupkan Yudu Fredo. 16 kill untuk RRQ Atina. Dua saja tim ada dekat sini. El Clasico tapi Man Parang kena carry tim ini. Man tinggal satu orang dan dia kena lawan dengan dua orang. Mungkin tiga tapi sekarang Man Parang terus maju ke depan untuk melawan Fredo semula. Dia ada masa tapi kenderaan ini belum lagi meletup. Itu masalahnya sebenarnya. Kenderaan belum meletup. Man Parang akan ditembak dekat situ. Winner-winner chicken dinner untuk RRQ Atina. Dengan total kill sebanyak 18, tempat kedua.